Pejabat atau PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun membuka rapat kerja daerah atau Rakerda ke-6 LDII Kota Pekanbaru pada hari Sabtu 10 Desember 2022 di Omah Joglo, Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Muflihun mengapresiasi kontribusi LDII selama ini. Menurutnya, pemerintah Pekanbaru cukup terbantu dengan keberadaan LDII di wilayahnya. Muflihun juga mengatakan program LDII sejalan dengan program pemerintah. Ia menuturkan pemerintah Pekanbaru siap bekerja sama dengan pengurus LDII dalam berbagai hal untuk memajukan masyarakat Pekanbaru. Kami memberi apresiasi dulu ya kepada tentunya kepada DPW, ya, kemudian juga DPD, Pak Firdaus, beserta seluruh pengurus yang mana hari ini bisa menajah Rakerda ke-6. Karena kami tahu tadi, kami melihat konsep, ya, konsep LDII sendiri ini luar biasa. Yang pertama ini membentuk mental, ya, pembangunan mental tentunya kepada masyarakat. Tentunya ini bisa memberi sinergitas untuk kota Kedaman Baru. Yang mana hari ini kota sangat perlu, sangat butuh orasi-orasi yang bisa memberi kontribusi untuk kota Kedaman Baru. Alhamdulillah dengan 8 cluster ini secara perlahan tentunya bisa memberikan masukan, memberikan perhatian dan juga kontribusi kepada kota-kota. Dan kami harapkan kedepannya LDII terus bisa bersama kota Kedaman Baru dan terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru. Bisa Rakerda tentunya bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Sementara itu, Ketua DPD LDII Pekanbaru Firdaus menjelaskan LDII sebagai bagian dari elemen masyarakat berkomitmen mendukung program dan kemajuan pembangunan Pekanbaru. Dengan adanya Rakerda ini diharapkan dapat menambah motivasi pengurus LDII dalam menyusun program kerja ke depan serta berkomitmen mendukung program pemerintah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.